Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya hargai semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda lawan ini, kerana saya tidak fikir kita kuliah hanya satu jurusan. Jurusan parlimen ada, tapi mesti ada juga kebangkitan rakyat yang dipelopori oleh golongan muda. Golongan muda yang lebih kuat idealisme dia dan pertahankan prinsip, bukan untuk menjadi drama politik mainan ya orang-orang lain. Ini penting prinsipnya. Sebab itu saya ikuti langkah saudara-saudara dalam beberapa langkah soal yang dibangkitkan, dan hari ini soal peruntukan undang-undang yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan. Saya ikuti jugalah usul yang telah dikemukakan. Sebab itu saya dari awal hari pertama saya umumkan tanpa sebarang libat urus, tanpa sebarang pindaan besar, kita hari ini akan menolak ya 342. Jadi saya dengar belum lagi rasmi mereka mahu turunkan sedikit sebanyak bentuk hukuman. Saya tidak boleh terima itu. Prinsipnya termasuk dalam memorandum persefahaman, mesti ada debat urus, mesti ada rundingan teliti. Bukan nak pakai satu dua wakil dia, baik dari PH atau berbagai kerajaan. Wakil itu mesti mendapat mandat, mesti faham semangat rakyat yang menentang hukuman antara dua darjat ini. Baik, sekarang undang-undang dah ada, dan kita tahu bila ahli parlimen bersidang, ahli parlimen PH, semua dihukum. Setiap orang dihukum kompaun 1,000-1,500. Bila pemimpin negara berhimpun ribuan orang, satu saja hukuman, kompaun RM1,000. Ini tak masuk lagi nelayan, petani, orang miskin yang didera, termasuk hukuman penjara dan hukuman yang tidak masuk akal sama sekali. Oleh demikian, pada dasar kita hari ini, saya tentu sampai dan berunding dengan pemimpin-pemimpin parti yang lain. Tetapi kalau banyak keadilan, saya akan arahkan semuanya harus bangun menentang peraturan undang-undang ini. Dan kalaupun ada pindaan, pindaan itu tidak boleh dipaksakan hari ini tanpa dibat urus dan meneliti keseluruhannya. Ini sebagai contoh satu saja undang-undang. Contoh bagaimana kerakusan kuasa, keangkuhan kuasa. Kementerian Kesihatan patut lihat soal vaksin, kelewatan yang menyebabkan kematian yang banyak dan sengsara rakyat begitu banyak. Bukan saja hukum rakyat. Kalau dari segi philosophical construct ini, kita tengok orang, bila ada masalah, masalah rakyat. Dan rakyat pula rakyat yang bawahan. Ini kalau undang-undang, semuanya ke arah itu. Kalau tindakan penguat kuasa, itu tepat kepada rakyat. Termasuk orang muda. Dan saya lalu ini, lama saya tahu. Ya. Tetapi, yang kita nak bawa perubahan ini ialah undang-undang yang prihatin, empathy terhadap derita rakyat. Jadi saya sekali lagi dah nak katakan penghargaan saya, dan saya harap ini harus diteruskan. Saya tidak fikir kita akan ada perubahan di negara kita kalau tidak ada kebangkitan rakyat. Dan kebangkitan rakyat itu mesti dipelopori oleh golongan muda. Terima kasih.